pelan-pelan karena tadi dia udah mau, dia minta persen gitu, minta uang. Tapi kita bilang, ayo situ dulu, tapi nggak mau. Belum makan juga. Kurang sayang ke ibu. Nggak sayang ya? Iya. Sayang naon. Sayang, hayang. Hayang nikah aja ibu. Ah, hayang ibu. Ah. Hayang ngapel. Oh, hayang ngapel? Oh, ngapel mah. Hayang ngapel, iya kan malam minggu. Oh, malam minggu, lain malam Senin. Lain malam minggu, iya. Nah, dia. Iya, naon sih, cincin naon sih, iya. Tenang. Entar deh, dibersihkan. Iya naon sih, cincin naon sih, iya. Tenang. Entar deh, dibersihkan. Iya, tenang. Nah, iya woy. Rokok nak. Nah. Tidak boleh, iya. Entah. Biar peredaran darahnya lancar. Biar lancar peredaran darahnya, ya. Ini apa ini? Botol aqua nih. Emang cincin eta? Lain cincin. Eta naon eta ye? Ya, ini karet nih. Enggak boleh ya, nanti peredaran darahnya enggak lancar, Ibu. Nanti aku enggak mau kencan sama Ibu kalau kayak gitu, ah. Aku enggak mau kencan sama kamu, ah. Makanya ya. Oh, atuh jangan. Entar dibukakan kabeh ye. Tenang naon. Jangan. Dibukalah. Taruh dia. Ah, itu tah. Dibersihin doang. Ya. Bersihin doang tuh, entar diambil tuh. Dimasukin. Oke, dimasukin. Nanti saya aku yang masukin sayang ya. Nah, biar peredaran darahnya lancar, banyak banget cincinnya nih. Tuh, banyak banget cincinnya. Gelangnya juga banyak. Ah. Biar lancar peredaran darahnya. Ini apa nih? Karet juga nih. Ah. Kita bersihin dulu cincinnya. Tuh kan. Pelan-pelan bersihin, nggak boleh ini. Gelang juga ya. Gelang aja. Nggak apa-apa, nanti dimasukin lagi. Nanti dimasukin lagi. Biar peredaran darahnya lancar ya. Oke? Oh, banyak kak, banyak banget nih. Dikuncir mangga, dikumpulin iya. Oh, dikuncir. Ini apa nih kawat naon ya bang? Awas, dibukain ya. Dibukain. Ini darahnya nggak lancar sih ibu. Kalau luka ada tangannya. Bersihin ya. Nanti darah ibu nggak lancar jalannya. Iya pak, tulang ada yang lagi ada pak. Nah, alhamdulillah. Masih ibu tuh lihat.
satu tangan kayak gini. Ya satu tangan segini banyaknya coba. Gimana coba? Kalau ya masih ada lagi nih. Nggak apa-apa, biar lancar peredaran darahnya. Tuh, ini apa ini? Ban itu, coba sini, licin satu lagi. Oh, masih banyak tuh. Iya, nanti dibersihin, nanti. Nih, udah semua, baru dibersihin, nanti pasang lagi, ya. Bang, numpang ya, Bang? Sayangku, cintaku, manisku. Masih banyak lagi gelangnya di bawah jaket, lihat. Cik. Hah? Siap sayang. Manja banget ya. Ini pasangin lagi katanya. Aku boleh ngapel ya ke rumah kamu? Rumah ibu boleh gak? Oke, sip. Nah, kita bersihin. Buka dulu jaketnya. Jaketnya dibuka. Bersihin. Buka jaketnya. Bersihin doang. Ya udah, dibersihin. Buka jaketnya. Kasih buka. Dibersihin doang. Ya udah, kita nggak jadi ngapel dah kalau gitu. Ngapel. Enggak, dibersihin ini doang nih lengannya. Bersihin. Ayo, atur. Alhamdulillah, perlahan. Entah nanan, dibersihkan lah. Iya, sampai ini. Entah nanan, ayo. Entah nanan, dibersihkan. Tenang. Iya, di tangan doang. Ini, jaket udah lepas. Ayo, sayang. Sayang, gak boleh. Sayang, nanti aku gak suka nih. Sayang. Tentu gak bohong. Nah, hiji. Oke, sayang. Beratnya? Oh, iya. Bisa, Kak? Oh, di sini juga masih banyak kipis. Ini buat apa nih? Sepatunya keren loh. Nah, jaket kulitnya, buka jaket kulitnya. Bersihin dulu ya. Ini ibu ada kerupuk. Ayo sini buruan, berhujan yuk. Ininya buka nih. Jangan. Oh yaudah. Itu kalung aja, lagi itu banyak banget itu. Hah? Kalungnya banyak banget. Oh kalungnya ada. Oh, dibersihin dulu, nanti dipasangin lagi. Dibersihin. Ayo sayang. Sayang gak sama aku. Tuh kan, kekaru kan? Iya, gatal ini. Ini gatal, dibersihin nanti. Dibersihin dong. Ayo, lehernya dibuka dulu, nanti bersihin semua. Dibersihin semua. Ayo sayang, gak boleh ya. Gak apa-apa, ini leher doang. Gak boleh, kalau dibuka maka gak boleh. Gak apa-apa, ayo. Bentar doang. Nanti dipasang lagi ya. Ini gimana cara bukanya? Gak apa-apa. Tarik aja. Entar. Tenang. Gak apa-apa. Nah. Banyak karet soalnya. Yuk. Nah, ini kan banyak tuh. Tuh, masker mah. Entar. Jangan dicekek. Entar dicekek ya. Lepas hungkul ya, Pak. Nah, lepas kalungnya. Kalungnya apa?
dilepas. Dibersihkan. Entar diambil. Ya, kamu sayang enggak sama aku? Sayang enggak? Ah, ayo. Ya udah sayang enggak sayang. Tuh kan digaruk kan? Sini kalau untuk ini dulu dong. Ya udah, nanti kalung dulu sini. Enggak boleh. Nanti dipasang lagi. Nanti boleh. Ya, nanti dipasang lagi yuk. Enggak apa-apa. Oh, hujan ya? Bang, gimana mukanya, Bu? Oh, masker dulu nih. Iya, pelan-pelan dong. Gak apa-apa, jangan kebanyakan. Ini dibersihin lagi. Apa aja ada coba? Pelan-pelan karena kita nggak mau merusak barang orang, takutnya nanti kita nggak asal gunting. Gimana Bu bukanya Bu ini Bu? Tahu. Nah, ini gimana nih bukanya nih? Nah ini teman-teman sampai mencekik lehernya gitu loh, makanya kita mau bersihkan dulu, takutnya nanti kalau kelamaan malah sakit gitu, malah kecekek nanti, kasihan ibunya. Makanya kita pelan-pelan kita coba, kita nggak asal gunting. Ibu banyak banget perhiasannya, banyak banget sih Ibu, karena kita kalau asal gunting takutnya si ini marah gitu. Nantilah teman-teman, kita udah berhasil melepas tuh, lihat deh, sampai berbekas tuh. Ini kalau nggak cepat-cepat, takutnya nanti malah cekek. Oke, kita coba bantu, kita pijit-pijit dulu biar enak. Karena pasti berat banget kan dia. Kita sampai hujan-hujan tuh, lihat tuh. Jadi kita bersihin, ganti baju yang baru biar enak. Urat-uratnya pada tegang semua. Lihat tuh, ini udah kayak ini, barang antik. Semuanya ada. Tuh. Barang antik itu. Sayang. Apa sayang? Kamu bersihin ya. Dingin dong. Dingin ya? Nah, pasti. Iya. Oke. Ini masih ada lagi nih. Kenapa? Takutnya ketusuk ke badan nanti. Oh. Iya, nggak boleh. Harus di ini. Dicopot ya. Ibu pakai anting, antingnya peniti, ngeri banget ngeliatnya. Tuh. Jangan. Buka ya pelan-pelan ya. Jangan. Aku takut ya. Karena saya nggak bisa, jadi Bu Bidan nih yang akhirnya buka anting.
Wow. Peniti ya itu ya? Peniti itu. Maaf lihat ya titiknya. Ya Allah ibu. Coba asul jangan dipegang. Asul jangan dipegang. Serang banget dan merah gitu. Satu lagi nih. Lihat. Udah kayak begini. Ibu gak boleh pakai di telinga ya. Nanti telinga ibu rusak loh. Ya. Tuh udah. Nah, yaudah aku cuci tangan dulu. Ini satu lagi ya? Hah? Satu lagi? Oh iya. Tetap aja. Nah, ini agak mendingan ya? Gak mana terus. Oh, iya. Oke. Sekarang ganti baju ya, Bu ya. Oh. Banipi semua. Masya Allah tuh. Belum ada lagi yang tadi di sana. Belum yang di sana ya. Itu banipi semua nih. Nah, ibu aku cantik. Nah, coba lihat. Ye, senyum. Oh, udah rapi ya. Nah. Cincin. Sekarang waktunya ibu mau ditensi enggak? Tensi. Ya. Tensi. Iya, mau kan? Biar mau. Mau apa? Dong sayang, biar nanti. Nanti biar tahu. Oh, tensi darah. Iya, tensi darah. Berapa gitu? Iya. Normal normal. Bahkan ibu tensi saya mah normal kan? Itu benar ya? Alhamdulillah, ore, ibu udah dari cek kesehatannya juga, normal semuanya. Ibu, aku boleh tahu dong namanya siapa sih bu? Namanya? Ningsi? Hah? Nggak tahu namanya? Ya, itu siapa namanya? Nggak tahu. Hah? Nggak boleh. Siapa? Nggak boleh. Nggak boleh? Oh, nggak boleh dikasih tahu namanya, namanya. Rahasia ya bu ya? Rahasia. Ibu, ibu keluarganya di mana sih bu? Keluarganya ada di rumah. Di rumah di mana rumahnya? Di rumah. Di rumahnya di mana? Rumahnya. Ah. Di mana ya gue lupa. Lupa? Rumahnya ya gue lupa. Ada rumahnya orang masa tapi kalau boleh aja. Tadi ngomong Sunda sekarang ngomong. Apa? Nggak mau ah takut. Takut kenapa? Takut kalau ke rumah kali. Takut kalau ke rumah? Emang kenapa? Takut kalau masih punya anak kecil. Kenapa? Punya anak kecil banyak. Oh kalau punya anak kecil emang kenapa? Takut lah karena orang itu siapa mah gitu. Takut marah sama? Ah, anak kecil, maksudnya anak kecil. Tapi suami punya, Bu? Suami. Suami. Jangan nanya suami, Hah? Suami. Ntar dulu, Oh, ntar dulu. Jangan, ntar dulu. Jangan, kalau nggak punya suami, anaknya dari mana? Anak. Ah, anak kalau nggak punya suami, anaknya dari mana? Cuma anak suami yang dulu. Oh, anak suamiin dulu. Ah, itu. Oh, ibu nah, berarti pernah cerai. Ya Allah. Ya Allah, cantiknya, sayangku. Sayangku cantiknya. Wih, coba lihat. Tingali. Alhamdulillah sudah rapi semua. Ibu sudah pakai kerudung, semuanya segala macam. Nanti kita mau lihat nih, ini isi tasnya ada apa nih. Isi tasnya, ibu juga ada. Mau lihat isi tasnya semuanya. Ini juga ada. Nah, oke, sekarang ibunya mau ngopi lagi ya? Ya teman-teman, ini semua yang ada di badan si ibu. Masker pun ada, gelang-gelang semuanya. Kita mau pisahin dulu di plastik nih. Pisahin nih, kopi udah dingin, buang aja.
Oke, kita mau sholat zuhur dulu. Kita bawa ibunya sekalian, alhamdulillah mau. Jadi nanti kita sholat zuhur, baru minta. Katanya, alhamdulillah menurut Profit diajak kemana-mana. Nanti kita sholat zuhur dulu. Alhamdulillah kita sudah selesai sholat. Jadi kita sekalian asar juga di sini. Si ibu gimana tadi sholatnya? Biasa. Bagus ya? Bisa. Bisa ya? Ibu, ibu baca sholat tapi masih tahu ya bu ya? Tahu. Tahu gimana? Gimana baca sholat? Nggak tahu ah. Ah nggak mau ah. Nggak mau. Si malu-malu kayaknya. Tapi yang penting udah mau sholat, nanti coba nanti kita tanya lagi rumahnya di mana biar kita terpulang gitu. Karena sekarang ini masih belum tahu, masih belum apa, masih belum terbuka gitu, rumahnya di mana, namanya pun nggak tahu kita ya kan, namanya pun nggak tahu. Ambungah gitu. Ya udah sekarang kita mau beres, mau langsung masuk mobil lagi. Itu oke. Okay. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah di mobil. Sekarang kita mau on the way pulang ke rumah. Akhirnya kita memutuskan untuk membawa ibu ke rumah. Nanti kita ajak berbuka puasa bareng. Kita ngobrol-ngobrol segala macam. Karena memang dari usia seperti ibu ini sangat kasihan banget kalau di jalan, kalau terlantar di jalan. Yang penting kita nanti semoga ada yang mengenali atau kerabatnya atau mungkin keluarga semua segala macam, langsung komen di bawah aja karena memang kasihan dengan umur segini masih berkeliaran di jalan. Ya udah. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berbuka puasa. Tadi sempat kebatalin juga di mobil, kita ngebatalin pakai gorengan sama air putih. Nah, sekarang kita makan beratnya nih. Kita makan nasi goreng sama ibu yang tidak tahu namanya. Bu, aku sampai sekarang belum tahu nama ibu siapa. Ah, enggak usah tahu ah. Enggak usah tahu. Boleh tahu. Iya, itu rasanya. Tadi Bu Bidan juga udah makan ayam. Apa sih namanya? Ayam bebek. Gimana udah kok? Ayam bebek lagi. Oke, gitulah. Sekarang si ibu kita mau bawa ke rumah. Nanti kita akan ngobrol di rumah. Nanti nginep di rumah aku ya. Kok kenapa enggak mau? Malu kenapa? Takut kenapa? Takutnya ada bininya lagi. Bininya. Lihat sesajennya tuh, kopi, teh pucuk, super dua batang. Wih. Kalah saya aja, cuma ini doang, polos sudah. Nasi goreng, ya udah kita makan dulu. Selamat makan tuh. Bu, bayar kenyang. Terakhir lah tuh. Itu dompetnya loba, tak. Tinggal ini, tak. Nah, dompetnya loba. Duit, nah. Kurang udah punya duit. Hah? Enggak, punya duit tuh. Nah, dompet kita ayam. Itu bayarkannya. Ya. Udah, cuci piring lah. Cuci piring ya. Piring tak. Atau ibu. Udah, atau cuci piring mah mahal ya. Udah, bertandain. Ya, bayarin ya. Ya. Ya, suruh bayarin mah gak mau. Mantap. Kayak bisa nyanyi-nyanyi dia nih.